Udah dibawa tasnya. Dia mau pergi berdua, Pak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pacaran. Dadah, selamat pacaran. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar yang hari ini keluar bareng jelong-jelong acara bareng yang membuat kita pasti penasaran apa sih dan bagaimana serangkaian acara mereka di hari ini yang udah lama kita tunggu. Apalagi kebersamaan ini sedari tadi membuat kita semua ingin menyaksikan kekiutan yang nyatanya ini udah ada dan terjadi saat mereka di mobil saja. Betapa mesranya Lesti dan Bilar ini guys. Ya, lihatlah saat mereka suap-suapan begini. Lihat, wow, begitu manjanya Rizky Bilar sama si Dedek. Dan si Dedek sendiri sebagaimana ia sampaikan beberapa waktu lalu bahwa hal itu ia praktekkan sebagaimana mamanya menyuapi dia. Wow, belajar punya anak gede. Ntar Papa Bilar nyuapin Leslar Junior. Wow, cute banget bukan guys? Kabar terbaru terbaper di hari ini yang usai hal tersebut mereka fitting baju bareng-bareng. Tentu hal itu membuat kita semua pada baper dan penasaran untuk apakah fitting baju tersebut. Tetapi suasana suap-suapan mereka sudah memancing dan membuat kita traveling kemana-mana. Karena memang mereka adalah pasangan yang sangat serasi yang satu sama lain saling melengkapi. Jadi jangan pernah iri, biasalah orang yang namanya sedang jatuh cinta kemana-mana selalu berdua. Kemana-mana terutama mereka memang udah merencanakan masa depan cerah untuk kehidupan keduanya, yakni menikah tentunya. Itulah harapan dan keinginan mereka berdua yang insya Allah akan diwujudkan di tahun ini, yakni menghalalkan hubungan mereka seperti ya teman-temannya yang lain seperti Atta Halilintar yang sebentar lagi juga akan menikah. Tentunya Lesti dan Bilar akan segera menyusun mereka. Kemarin mereka sempat liburan bareng dan sudah sama-sama berkomitmen bahwa di tahun ini Lesti dan Bilar pun akan sama-sama melanjutkan hubungan mereka yang berkomitmen menjadi sepasang suami istri yang saling lengkap melengkapi, yakni satu sama lain saling mendukung baik karir dan juga finansial tentunya. Ya, karena memang mereka bekerja siang malam dalam rangka mempersiapkan masa depan cerah demi keluarga kecil mereka nanti. Dan yang terpenting sekarang adalah bekerja untuk orang tua mereka. Tentu selama ini mereka pontang-panting untuk membahagiakan kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, ayah Kejora dan saudara-saudaranya, ibu mama Redi dan juga si Rizky Bilar untuk Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi. Tentu kegiatan di hari ini membuat kita semakin bahagia dan baper abis. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru mereka berdua jalan lagu, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.